Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Wong Deso. Kali ini saya mau sekedar ini ya, Dulur. Berbagi informasi tentang PCB PSU yang bagus. Jadi ini saya beli PSU PSU Power ya, yang bagus buat Dulur. Jadi ini sangat recommended buat Dulur. Langsung saja kita buka ya, Dulur. Seperti apa untuk kit PSU-nya? Untuk belinya di ini ya, Dulur, di Padi Store ya, Dulur. Padi Store 168 di Shopee. Ini tokonya tak taruh di samping. Nah, ini sangat recommended buat Dulur-dulur karena ini bahannya sudah bagus ya. Bahannya CM3. Ini lebih bagus dari FR1. Jadi seperti ini. Kuat ini, sangat kuat sekali. Kemudian untuk ini sudah plus softer ya, Dulur. Jadi anti jeglek. Kemudian ini juga ada ekstra buat kipas dan bias. Kemudian kiprok juga sudah ada, jadi tinggal pasang PSU. Untuk pasang PSU, pasang elko. Untuk harganya sendiri sangat murah. Enggak sampai 70 ya. 6 berapa kemarin? 69.800 kalau enggak salah. Kalau enggak 68.900. Untuk bagian belakang ini sudah ada jalur ya, Dulur. Jalur buat diperkuat pakai timah. Jadi biar lebih kuat lagi untuk PSU-nya. Jalurnya ini bisa dipertebal pakai timah. Nah, ini ya. Ini rencana mau saya pakai buat power 20 ampere. Nah, ini sangat bagus sekali dan recommended buat dulur-dulur. Jadi sekian aja ya, Dulur, untuk videonya. Ini cuman sekedar info aja untuk PCB PSU yang bagus dan murah. Nah, seperti ini. Jadi sekian aja untuk videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.